guys, jumpa lagi di channel Takashimi guys. Oke, sekarang saya mau kasih tahu nih cara setting supaya dapat koinnya itu cepet guys. Jadi bukan dengan cara minta-minta lagi ya guys ya, itu udah lewatin aja deh tuh caranya ya guys ya. Lalu guys juga cari koin dengan nih ada ketemu orang minta-minta gitu ya, minta pet, nah kayak gitu. Udah jangan pakai cara itu guys, carinya gampang kok guys. Nah video kali ini saya akan kasih tahu nih caranya biar dapat koin ini cepet banget gitu ya. Jadi dengan cara alami ini tuh guys, guys bisa dapat koinnya itu cepet untuk setiap map yang ada di Pet Simulator ini guys. Nah sekarang ikuti terus ya guys video saya, jangan lupa untuk subscribe dulu, like dulu, dan klik tombol loncengnya supaya tidak tertinggal nih update video dari channel saya Takashimi. Oke guys, nah langsung aja ya guys ya, nih lihat yang pertama nih guys. Jangan lupa ini follow si Twitternya si pengembang ini guys supaya dapat XP. XP itu buat apa nih? Untuk yang ini nih, yang bagian atas. Karena kalau ininya gede, diamond yang kita dapat setiap bonusnya itu juga semakin besar guys. Oke, nah ini ada top player worldwide juga ada. Lalu indie server juga ada guys. Ini tergantung petnya kita ya guys ya. Nah ini guys, langsung nih di rank reward ini guys, ini jangan lupa diambil guys. Ini akan reset ini setiap 5 jam. 5 jam nanti guys dapat namanya diamond. Lalu juga bisa dapat yang ini guys, saya kasih tahu guys. Dia ada di sini, ini turunin aja nih. Triple coins. Nah, ini setiap 20 menit. Ini lihat guys, saya punya juga udah cukup banyak ya guys ya. Lalu triple damage ini juga, lihat udah 19. Ini baru mulai nih guys, saya baru mulai belum lama ya, jadi masih fresh nih. Jadi kayak gini tips-tipsnya cara bermainnya. Jadi enggak ada tuh main game minta pet ya gitu. Nah, itu jangan. Jadi mainnya itu main sendiri gitu. Jadi biar mainnya itu seru. Nah lihat guys, jadi yang pet ini gini sih kita udah bisa beli semua nih guys. Ya kan guys, cukup mudah soalnya sih caranya. Nah kalau udah yang pertama tadi, yang setiap 5 jam, gak usah main sampai 5 jam. Maksudnya itu 5 jam, jangan lupa login dalam game ini, lalu ambil rewardnya itu. Nah terus yang berikutnya nih guys. Nah ini kan setahap yang mulai dari sini kan guys. Tuh lihat koinnya yang saya ambil ini cukup jauh nih guys. Ini nanti saya akan tunjukin ya. Tuh, dia koinnya akan ketarik seperti ada magnet. Lihat guys. Ini sebelum-sebelumnya saya cukup mesti lompat di sini, deketin sini baru pencet begitu ya. Nah, ini enggak usah nih. Jauh-jauh aja bisa. Dan ini bisa dilakukan di semua map gitu ya. Nah, ini di dalam map kedua ini kan ada sini guys, upgrade. Ini perlu banget, perlu bener-bener asli ini perlunya guys ya. Ini masuk aja nih guys. Ini guys yang mesti kejar dulu nih. Yang pertama player speed nih, usahakan dia maksimal. Kalau udah nih yang op reachnya ini juga maksimalin. More diamond, nah ini yang kita cari-cari kan guys. Ini juga pasti dimaksimalin. Pet range juga maksimalin. Nah ini untuk pet speed sepertinya sih udah cukup ya, satu atau yang ini juga satu gitu ya. Nanti dan ini menyusul gitu ya. Nah kalau udah fokus ini, nanti diamond guys itu cepet banget naiknya. Nah berikutnya guys ya, saya akan kasih tahu nih kenapa mesti ini ya. Karena kalau guys pertama kali main kan tadi mesti jarak dekat baru ambil koin. Nah ini kalau jarak segini aja dia udah tarik nih guys. Ini mempercepat guys dapat koinnya. Tuh lihat nih guys, tuh ya kan, enak banget kan guys. Jadi kalau ini tuh
ketarik banget tuh. Lihat yang di sini nanti guys punya ini nih. Nah, ini kejar ini nih. Karena ini dapat bonus-bonus nih tuh. Dapat bonus kejar tuh. Ya kan? Akan dapat bonus tambahan gitu ya. Tambahan diamondnya begitu. Jadi cepet banget. Nah, seperti saya yang lakuin ini ya. Ini saya dengan cara itu yang saya kasih tahu tadi, itu jadi cepet banget tuh. Kekuatannya mantap. Lalu untuk teleport nih, jangan ini dibuka percuma gitu ya. Yang penting-penting aja untuk lompat-lompatannya aja gitu. Yang penting nih, yang pertama udah pasti yang deket town ya. Lalu yang beach nih. Nah, beach ini buat fuse nanti untuk combine. Ntar di sini nih sampai ke level yang tinggi pun nanti akan balik ke sini juga. Jadi mesti duduk gitu ya, yang teleport yang beach ini. Nah, yang lainnya sih saya nggak buka kan guys. Lalu glacier saya lompat ini guys. Ini penting kenapa? Nah, ini karena ada yang gede ini nih. Ini untuk yang dapetin yang koin yang berikutnya ya guys ya. Nah, tapi untuk ini kan gede banget nih. Harganya kalau nggak salah itu berapa billion gitu ya. Kita harus naikin yang ini dulu. Nah, ini naikin ini guys, cukup masukin aja terus nih jalan, terus nggak usah dibuka mapnya juga ya. Kan ini udah satu map yang baru deket nih. Nah, seperti ini. Jadi nggak usah minta-minta pet-pet lagi guys. Jadi yakin ini lebih cepet banget nih guys. Tuh. Nah, terus apa lagi di sini nih guys? Nah, ini ketemu nih pet map ya, map yang ini nih. Ini membuat guys cepet kaya banget. Tuh. Ya, dia menghasilkan berapa diamond? 500. Wih, ini cepet banget kaya tuh. 1K. Ya kan guys, dengan cara ini diamondnya udah panen banget. Nah, diamond gitu. Nah, udah gini lewat ini guys, terus aja masuk sini yang berikutnya, buka langsung yang E. Nah di sini perlu nih kita buka mapnya gitu ya guys ya. Jadi teleportnya untuk yang dekat-dekat sini ini perlu nih fantasy shop. Nah nih gitu ya, dibuka supaya kita apa, bisa buka yang di sini beli petnya. Nah, berhubung di tempat pet, saya akan tunjukkan beli petnya ya guys ya. Jadi untuk nge-fuse kalian yang ini. Kalau enggak, coba nanti saya akan buat yang video yang kedua ya guys ya. Jadi ikutin terus, saya akan tunjukkan ini kekuatan egg yang ini berapa sih gitu ya guys ya. Jadi terus ikutin video saya, channel saya, jangan lupa di apa tadi guys, di subscribe ya guys ya. Lalu tekan loncengnya supaya ketika nanti saya update yang kedua ini, guys nggak ketinggalan infonya, biar cepet main gamenya di Pet Simulator ini jadi cepet gitu ya maksudnya ya, supaya tuh pet ini terkumpul dan guys bisa update petnya, lalu bisa ke map berikutnya sampai ke yang paling akhir lah istilahnya gitu ya guys ya. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya, bye bye.